Gelaran Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-7 Kaltim 2022 sudah berakhir awal Desember lalu. Hasilnya Samarinda keluar sebagai juara umum dengan perolehan 254 medali emas, 183 perak, dan 204 perunggu. Sementara Balikpapan harus puas duduk di peringkat 5 dengan perolehan 84 emas, 109 perak, dan 152 perunggu. Hasil Balikpapan tersebut turut menurun dibandingkan Porprov ke-6 pada tahun 2018 di Kutim dengan perolehan 129 emas. Hal itu diakui Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Abdul Majid. Menurunnya prestasi Balikpapan di Porprov tersebut tak lain karena masa persiapan dan beberapa cabur yang absen di multi ajang tersebut. Kita syukur dengan segala keterbatasan kita dengan waktu yang sangat sempit, ya sangat sedikit persiapannya juga. Nah, keputusan berangkat juga sangat terbatas sekali, ya mepet banget sehingga persiapan juga sangat sedikit. Tapi walaupun demikian untuk atlet-atlet itu memang dari jauh sebelumnya sudah mempersiapkan diri dan target kita memang dengan kondisi seperti ini kita targetnya masuk dalam 5 besar dan alhamdulillah tercapai. Memang kita di posisi kelima, ya posisi kelima. Kita syukur ya sudah masuk di situ. Walaupun tidak semua cabang olahraga ikut, ya, tidak semua olahraga ikut, karena cabang yang di pertandingan itu ada 50 cabang olahraga, ada 52 cabang olahraga dan kita hanya bisa mengirim 37 cabang olahraga. Kendati demikian, pemerintah Kota Balikpapan tetap memberikan apresiasi kepada para atlet dan pelatih, terutama terkait pemberian bonus yang rencananya cair tahun depan. Kalau masalah bonusnya kalau yang emas itu 25, untuk perak itu 15, dan untuk perunggu nggak salah untuk 10 masalah. Ini masih di godok ya. Tapi ya paling jelas besar itulah. Kisaran sih gitu Pak ya. Tapi itu tahun depan karena itu pun di perubahan bukan di murni. Dikatakan Majid, bonus nantinya akan langsung ditransfer ke rekening atlet peraih medali.